اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 100. Baris yang ketiga daripada atas. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya alamah ataupun tanda bagi orang yang mendapat petunjuk, dan bahawasanya alamat bagi orang yang mendapat petunjuk bahawa tiada lalai, yakni tiada lupa ia orang yang mendapat petunjuk, tiada lalai ia daripada mati, maka bersedia ia pada pagi-pagi bagi mati itu, bersedia dengan taubah dan amal yang baik. Maka bersedia ia pada pagi-pagi bagi mati. Ada tak bagi? Tak ada? Rumi? Bersedia ia pada pagi-pagi. Bersedia tu bagi mati. Tak ada bagi hak Umi? Tak ada. Ini maka bersedia ia pada pagi-pagi mati. Gitu. Dia ada bagi isa tu. Bersedia ia pada pagi-pagi, pada sebelah pagi ni. Bersedia bagi mati itu, bersedia dengan taubah. Bersedia bagi mati. Hak atas tu dan bahawasanya alamah bagi orang yang mendapat petunjuk. Ada bagi? Dia nak moleknya bagi tu duduk bawah, bukan duduk atas tu dah. Dan bahawasanya alamat orang yang mendapat petunjuk bahawa tiada lalai ia. Nak molek bagi tu turun bawah. Maka bersedia ia orang yang mendapat petunjuk pada pagi-pagi, bersedia bagi mati itu, bersedia dengan taubah dan amal yang baik. Dan bahawasanya alamah orang yang mendapat petunjuk. Jadi bagi itu, dia kadang-kadang gitulah cetakan ni. Dia tak ada satu perkataan, tengok-tengok duduk sebelah atas. Atas sikit daripada dia tu, ataupun ada belah bawah. Sebab kalau ke ayat dan bahawasanya alamat bagi orang yang cukup dah dengan bahawasanya alamat orang yang mendapat petunjuk bahawa tiada lalai ia daripada mati, maka bersedia ia pada pagi-pagi bersedia bagi mati itu dengan taubah dan amal yang baik. Dak hak jawi tu kan, hak Umi tak puasan lah tu hak jawi tu. Alamat bagi tu. Jadi bagi tu turun bawah sedang molek lalu tu. Kalau bagi tu turun bawah sedang molek lalu tepat dia tu. Sebab saya ngajinya tambah bagi mati tu tambahlah. Alamat bagi orang yang mendapat petunjuk bagi tu dak buang. Tunggu dak buang tu. Tapi kalau tengok-tengok alamat orang bagi orang mendapat petunjuk, tak ayuh dah bagi tu. No. Alamat orang yang mendapat petunjuk bahawa tiada lalai, tiada lupa ia daripada mati.
Hak bagi tu turun bawah. Maka bersedia ia orang yang mendapat petunjuk pada pagi-pagi, pada sebelah pagi ni, bersedia bagi mati itu dengan taubah dan amal yang baik. Dan bahawasanya alamah tanda orang yang mendapat petunjuk, orang yang mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mana alamat orang yang mendapat petunjuk ni? Bahawa tiada lalai, ini tiada lupa ia daripada mati. Itu alamat orang yang ini mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, bahawa tiada lalai ia akan mati. Yakni ingat akan mati. Ingat akan mati itu sifat mahmudah yang ke-10, yang terakhir dalam kitab Penuh Bagi Hati. Selama boleh ngaji-ngaji habis, matilah kitanya. Last sekali, ingat akan mati. Jadi sekarang ni tiada lalai, tiada lupa daripada mati, dengan bahawa ingat akan mati itu sifat mahmudah. Orang yang ingat akan mati ni orang yang dapat petunjuk. Sebab orang yang boleh melakukan ketaatan zahir dan di sini ketaatan batin, siapa? Orang yang dapat petunjuk, orang yang dapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang inilah yang orang yang dapat petunjuk inilah orang yang dapat melakukan ketaatan zahir dan batin. Jadi tiada lalai, tiada lupa akan mati ini dengan bau ingat mati sifat kepujian. Jadi tuntut pada syarak. Jadi orang yang ingatkan mati itu alamat orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hening ni benda-benda dengan nafsu ni, ialah nafsu cerita hang mati-mati ni dah sedap lalu lah. Orang tengah cakap sedap-sedap dia pergi cerita hang mati. Orang panggil apa ni? Orang panggil iyalah. Sakok jadinya. Apa? Nafsu tak kenang. Tambahan pula kalau orang bukan orang ahli agama, ingat akan mati menyebabkan mundur. Ingat akan mati menyebabkan tidak maju. Padahal ni, sebab ingat akan mati. Kenapa pula? Ingat akan mati bukan cari-cari nak suruh mati, bukan. Kita bukan mitok mati. Kita ingat akan mati. Kenapa pula nak jadi mundur tak majunya? Ingat akan mati, kalau kita buat apa kerjaan sekalipun, kita ingat dosa dan pahala. Berapa orang buat kerja ni ingat dosa pahala jadi tak maju? Lagilah maju. Hak tak majunya kerana orang tak ada cerita dosa pahala. Dia tak ada hukum. Hak haram-haram tidak kira, rasuah tidak kira. Yang memundurkan negara, yang meruntuhkan negara adalah orang yang tak ingat akan mati. Itu yang akan meruntuhkan negara. Sebab apa? Sebab dia melakukan kejahatan-kejahatan, kerosakan atas muka bumi. Kenapa mereka melakukan kerosakan atas muka bumi? Kerana mereka tak ada mati. Tak ada ingat akan mati, tak ada hukum hakam. Hak ni yang akan memundurkan negara. Orang ingat akan mati, negara tak akan mundur. Dia akan buat kerjaan dengan betul. Sebab apa? Sebab ingat akan mati, ada persoalan, ada pembalasan. Bila ada persoalan, ada pembalasan, apa yang dilakukan, ikut hukumlah supaya selamat di hari akhirah. Hak kita kerja atas muka dunia ni sebagai khalifah, kita buat kerja lah atas muka bumi ni. Anak ni, kita kerja atas muka bumi ni. Sebab apa? Bukan agama tolak kerja. Nabi-nabi kan bagai-bagai kerja kan. Hak tukang ada, hak menjahit ada, hak bertani ada, hak niaga ada. Tu nabi. Kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita maklum pula ahli perniagaan sahabat Nabi ni. Bukan kata pilih ingat akan mati maka tak ada dunia, bukan. Tapi dunia yang berlandaskan kepada perkiraan lepas dia mati. Dunia yang berlandaskan kepada perkiraan belaka hak lepas dia mati. Baik ke, jahat ke, ada kiraan. Jadi maknanya ingat akan mati ni, nafsu pun tak suka.
orang yang salah faham berkaitan dengan ilmu agama pun dia pun tak suka juga. Sebab apa? Sebab ada orang yang konon-konon orang agama ingat akan mati tak mau kerja buat. Hak tu bukan ingat akan mati hak syarak tu, hak tu orang jahil. Ha, ni kadang-kadang yang menyebabkan orang ni salah anggap. Ha, kepada ilmu tasawuf. Kenapa orang salah anggap pada ilmu tasawuf itu ilmu syariat? Orang salah anggap ni sebab dia tak tahu ilmu syariat yang sebenar. Akhirnya dia pandang syariat ni kepada orang rupa agama. Ha, dia pandang situ. Jadi tak ada ilmu syariat yang sebenarnya, tak mengaji dalam ilmu syariat, maka dia akan pandang ilmu syariat, terutama ilmu tasawuf ni, kepada orang-orang yang rupa agama. Terus tak mau kerja buat, duduk sejuk surah, nafkah nak bini pun tak cukup, tak peduli. Itu bukan tu. Jangan pandang orang tak tu. Ginilah contoh. Orang kapi ni dia tak reti agama kita. Dia pandang orang Islam tu lah. Ha, tu orang Islam macam-macam kejahatan. Dia tak faham agama kita. Jadi dia ginilah ikut perbuatan orang Islam. Tak orang Islam kan? Padahal orang Islam ni ada hak berilmu, ada hak jahil, ada hak taat, ada hak derhaka. Tapi dia reti hak tu. Dia reti ni tengok tu orang Islam. Jadi salah faham. Sama juga. Kita dah reti ilmu agama, kita dah reti ilmu tasawuf, kita akan pandang kepada nampak duduk sejik. Berarti dia buat lagu macam tasawuf tu. Dia ingat tasawuf tu duduk di zuhi. Tasawuf ni ketakatan batin. Dia buat lekeh, buat selekeh, buat selekeh, buat ni apa panggil apa? Bukan ahli dunia. Apa? Dia pakai selekeh je. Kau pakai janguk tu, tu ahli dunia. Tu orang jahil. Hukum agamanya disunatkan tahsinul hai'ah, mengelokkan keadaan kita tu. Pakaian kita, tubuh badan kita biar elok. Eloknya macam mana? Elok macam Jibril alaihissalam tu ketika datang berjumpa dengan Nabi atas rupa seorang manusia tu. Manusia yang selekeh ke? Rajulun syadidu bayadi siyab syadidu sawadi syari. Tu. Ni. Lelaki manusia yang dirupakan oleh Jibril alaihissalam. Rajulun syadidu bayadi siyab. Bersangatan putih baju dia tu, comel. Syadidu sawadi syari. Bersangatan putih hitam rambut dia. Mana janguk tu? Pandang ni. Lepas tu dalam huraian dalam Riyadhus Salihin kata, huraian dia syarah Dalilul Falihin. Sunat tahsinul hai'ah. Sunat comel. Pandang ni. Kita dah tengok orang pakai janguk, gosok, side pun ke? Side tu lah. Side tak apa? Tu orang benda apa tu orang dunia dia bubuh. Lepas tu orang akhiratnya ke mana? Hak kedua. Kalau kain pelekat tu kau berlipat dekat-dekat nak apa ke? Nak nampak aurah, berlipat ke pelekat. Hak tu orang akhirat. Tu salah. Dia tasawuf ni bicara hati. Pandak ni. Ni kadang-kadang ni orang salah faham. Ilmu tasawuf adalah daripada orang-orang tu sendiri yang buat lagak tasawuf tetapi tidak berdasarkan pada ilmu tasawuf. Dia hanya buat lagak tasawuf saja. Baju comel-comel laginya. Dia tapung. Kata buat apa tapung nampak, bukan baju buruk. Kalau baju buruk lusuh tu, benda ni, baju lama memang cari. Baju comel. Dia pergi tapung nak nampak dia ni zuhud. Zuhud duduk sini. Ada zuhud duduk di hati. Bukan duduk di pakaian hok baru lagi, kita pergi tapung. Kita pergi tapung. Kata pelik orang ni. Lepas tu mari jumpa dia ceritalah, dia gini. Gitu peseng. Habis. Tak pakai belaka. Anak bini pun tak pakai belaka. Anak bini pun pisah belaka. Dah tak pakai belaka. Pisah orang je pakai. Peseng ni.
Ini kadang-kadang yang jadi fitnah kepada agama. Jadi fitnah kepada agama. Ingat akan mati tu lagilah wak kerja molek. Biar banyak jasa kita atas muka dunia ni. Mana kita mati pun jasa kita tu masih lagi orang boleh ambil manfaat. Ada ni. Jasa kita tu kan boleh ambil manfaat. Pahala kita dah di akhirat. Mana? Hak biasa contoh tu guna kebun tu lah. Ha, tu contoh orang dulu kebun. Orang sekarang ni kerja pesen orang sekarang lah. Orang dulu pesen kebun. Mana pun dia tanam pokok biar orang ambil manfaat. Dia tak ada pun dia boleh pahala. Buruh hinggap pun dia boleh pahala. Orang berteduh di bawah bayang pokok dia pun boleh pahala. Mana ni? Ha, ni contoh tu guna ni. Contoh kerjaan kita orang dulu kebun. Bukan maknanya bila ingat akan mati, maka dak kebun dak bertanam lah. Kita orang tua dah ni. Ni kadang-kadang ni orang tua. Eh, tak ambil kebun-kebun dah. Kita orang tua dah. Tak nak ingat mati dah. Kebun-kebun tu orang dah ingat ke mati. Orang kebun ingat ke mati. Sebab tadi orang dapat ambil manfaat. Dia mati pun dia orang ambil manfaat, dia boleh pahala. Ni salah faham. Orang tua dah. Tak ambil lagi kebun. Aku tu lah supaya pergi kebun sokmo. Biar sihat, peluh sokmo. Cuma ni pula. Biar sihat lah, peluh sokmo duduk kebun. Bila sihat, buat ibadat pun jadi senang. Jadi ingat akan mati, bukan bererti kita tinggal dunia, bukan. Tapi dunia yang berlandaskan kepada hukum akhirah. Berlandaskan kepada kiraan akhirah. Balasan-balasan di arah akhirah. Maknanya apa yang kita kerja kita buat. Buat dengan molek, dengan amanah. Jaga hukum hakam. Ha, itu ingat akan mati. Orang yang ingat akan mati ni. Tadilah. Memang bercanggah dengan nafsu kita. Nak timbul ingat akan mati ni. Petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dapat petunjuk daripada Allah, orang ni lah yang dapat ingat akan mati. Sifat mahmudah yang ke-8. Maka apabila ingat akan mati, bila tiada lalai, tiada lupa daripada mati, yakni ingat akan mati, maka bersedia ia, bersiap ia pada pagi-pagi. Bersiap bagi mati itu dengan taubah dan amal yang baik. Taubah dan amal yang baik. Taubah sifat mahmudah yang pertama. Balik semula taubah tu. Apa dia taubah? Dan amal yang baik, pekerjaan yang baik. Amal yang baik ni amal soleh. Amal yang baik ni, pekerjaan yang baik, bukan hanya hak ketaatan tu saja. Amal yang baik tadilah termasuk kerjaan dunia, termasuk berkebun tu amal yang baik. Ada ni. Tapi tadilah apa yang kita buat mengikut hukum agama. Agama kata baik, kita buat. Agama kata tak baik, kita tinggal. Amal yang baik ni pada agamalah, bukan pada kiraan kita. Pada agama. Jadi bersedia untuk mati ni dengan taubah dan amal yang baik. Maka jika hidup ia, ia orang yang mendapat petunjuk tadi ni, sampai petang. Hidup sampai petang. Disebut satunya pagi, satunya petang. Sebab apa? Ini dua waktu yang paling afdal. Ini dua waktu yang paling afdal. Kemudian disebut daripada permulaan pagi, disebut keseluruhannya petang. Maksudnya sepanjang masa tu. Sepanjang masa kita duduk dalam keadaan amal yang baik. Maka jika hidup ia sampai petang, maka syukur ia akan Allah subhanahu wa ta'ala, akan ta'ahnya, ta'ah kita dengan taubah dan dengan amal yang baik. Syukur. Ha, syukur. Kita balik pula kepada sifat mahmudah yang ke, apa dalam kitab kita ni? Sifat mahmudah yang ke-5. Apa dia syukur? Setakat di mulut alhamdulillah gitu je. Tak tu sunat. Syukur ni wajib. Apa dia syukurnya? Sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi ila li ajli ma khul ila ma khuliqa li ajlihi. Maknanya memaling oleh hamba akan sekalian nikmat yang Tuhan beri pada perkara yang dijadikan kerananya.
Apa bukan dia jadikan kerananya? Mata Tuhan jadikan apa? Telinga Tuhan jadikan kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan jadikan mata untuk beribadat. Tuhan jadikan telinga untuk beribadat. Jadi bersyukur dengan makna kita gunakan nikmat Allah pada perkara yang Tuhan jadikan kerananya, iaitu mengabdikan diri kepada Tuhan. Itu syukur. Bukan hanya mulut alhamdulillah, mata tengok benda karu-karu. Mulut alhamdulillah, telinga lidah guna pada perkara dilarang. Itu tak bersyukur. Alhamdulillah di mulut tu, waktu sunat. Kita sebut syukur, alhamdulillah tu syukur. Perbanyakkan alhamdulillah tu syukur, tu sunat. Sama macam taubah lah. Sebut kata taubah, perbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, biar banyak-banyak. Itu sunat. Syukur sama, taubah sama, itu taat batin. Alhamdulillah, zikir lisan. Astaghfirullahalazim, zikir lisan, zikir lidah. Itu hak abuang zuhir. Taubah sama, syukur sama, taat batin. Mana taat batin? Kita nak memalingkan segala nikmat bagi mengabdikan di akal Allah ni, ni mari sini. Ada ni. Kita lupa, kadang-kadang mata tu hak Tuhan jadikan. Kita kadang ingat mata tu hak kita. Ha, ni dalang ni, ni hak batin ni. Bila dalang kuat, dia akan palingkan segala nikmat pada mengabdikan di akal Allah. Hari mari dalang ni nak, nak timur syukur. Tapi jangan salah faham lah. Hak kata sunat perbanyak alhamdulillah tu sunat lah tu. Sudah semayang 33 kali alhamdulillah. Pada ni, kita dah alhamdulillah sokmo. Sudah makan alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Keluar daripada tandas alhamdulillah. Alhamdulillah sokmo eh. Pada ni, hak tu hak sunat. Berarti yang jangan salah faham pula. Istighfar, perbanyak istighfar tu memang disunatkan. Tapi taubahnya bukan di istighfar tu. Taubah ni taat batin. Ha, kena balik pada sifat mahmudah. Yang pertama, apa dia taubah? Ha, ni kitab Panah Berhati tu nak habis dah ni. Hei, kena ni. Kena hadam molek 10 sifat mazmumah dalam kitab Panah Berhati. Dan got 10 sifat mahmudah dalam kitab Panah Berhati. Kadang-kadang kita mudah sangat. Nilai kot zuhir. Dia tu takabur tu, Allah mudahnya. Dia tu riak tu, bukan kerana Allah Ta'ala dia buat amal. Tahu mana kita dia takabur, dia riak, tahu mana. Dia tu hubud dunia tu, kasih akan dunia. Sebab apa? Sebab banyak dunia di dia. Kita pun kata dia pun kasih akan dunia. Jadi benda dalang ni dia tahu berkali. Pada ni, ni orang tak faham ni. Lepas tu kita kena faham apa di 10 sifat kecelaan. Lepas tu kita jaga hati kita molek. Jaga hati kita molek. Pada ni, kita nak jaga hati daripada sifat kecelaan tu kena ada ilmu. Pada, kena ada ilmu. Sifat kecelaan, takabur, riak, ujuk, hasad tu mari semua. Mari jagalah. Nak jaga ni kena kenal molek. Jangan hanya tahu perkataan takabur, riak, ujub, hasad. Hanya tahu perkataan aja. Apa benda takabur-takabur ni? Apa benda riak? Sebab ada terkadang takabur yang syarat benarkan. Bukan jadi kebajikan pula pada kitanya. Terkadang riak bukan setakat syarat benarkan. Bukan jadi kebajikan pula pada kitanya. Pada ni? Ada juga hasad yang dibenarkan pada syarak. Tu kena ngaji satu-satu tu. Kita sesah dah ni. Ni kena bukan habis kita, tutup kita, simpang kita. Tu kita nak amal. Amal batin ni. Sebab amal batin ni kalau kita amal salah batin kita, orang tak boleh nak tegur. Amal zuhir salah, orang boleh, kamu ngaji dah kan? Kenapa buat tak betul lagi ni? Orang boleh tegur lalu. Dah bunyi kata belajar. Tapi kenapa? Zuhir orang apa? Tapi kalau batik, batik ni masing-masing lah. Tapi kalau kita tak kenal molek,
sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah. Kita nak amal macam mana? Amal sifat mazmumah kita buang, amal sifat mahmudah kita semar di hati. Itu amal dia. Tapi nak amal ni mari daripada ilmu. Kalau sifat mazmumah, sifat mahmudah tak berapa nak jelas nyata, macam mana nak amal? Ini kota'atan batin masing-masing, tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kadang-kadang kita ada ilmu jelas nyata molek pun kadang-kadang tak teramal. Sebab apa? Sebab kalau salah pun orang tak tahu salah kita. Kita nak jaga sangat jadi nampak salah zuhir. Sebab apa? Salah zuhir ni orang malu kita kalau salah zuhir. Kalau salah batin orang tak tahu. Ha ni. Apa tu kalau kita tak ada kejujuran, keikhlasan dalam tu, kita comel zuhir je lah. Ha, kita comel hak zuhir. Hak batin, ilmu ada dah pun tak amal juga. Tapi kalau ilmu pula tak ada, ngaji pula tak jelas, tak faham molek, lepas tu nak cerita amal macam mana? Hati ni tempat tilik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati tempat tilik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita warna ni, kita pernah bagi hati ni. Sifat mazmumah, sifat mahmudah. Nak kira macam mana tu? Ilmu kita setara mana? Dia kena susung. Dalam cuba ambil kitab pernah kata, kena susung. Kalau tak susung, kita takut. Kita rasa macam kita tahu dah, kita tak tahu. Kalau susung satu-satu-satu ni, yelah, kalau kita dengar orang ceramah, orang sebut juga taubah reka-reka, syukur reka-reka, ikhlas reka-reka sebut. Oh, tu tak jadi gitu. Dia kena satu-satu-satu kena faham. Mana ni? Orang ceramah takkan lepas daripada peringatan bertaubah, bersyukur, buat amal lillahi ta'ala, jangan kena lain. Itu sebut secara umum-umum-umum. Tapi kita nak kena satu-satu-satu tu. Biar kena molek. Memang orang-orang ceramah selalu sebut, pelihara hati kita daripada takabur, pelihara hati kita daripada riak, pelihara hati kita daripada hasad. Itu semua sifat-sifat yang dicela pada syarak. Haram, bukan haram dosa kecil, haram dosa besar. Tapi kita kena ada satu-satu tu. Cek khusus, susu macam kita pernah bagi hati ni. Satu saya kitab malam gati duk pondok acak kali belajar. Acak kali. Lepas belajar, lepas tu tukul lain ngajar pula, ustaz lain ngajar pula, ngajar belajar pula. Kadang-kadang tak ada tepat dan tulis, cari hok kitab baru pula. Dah? Kitab hok ngaji dah tu nak penuh dah hok tulis. Lepas tu ngaji dengan tukul lain pula, tak boleh ada uang dah nak tulis, cari hok baru pula gitu kan. Sebab apa? Sebab ni hak giang kita ni, hak giang kita ni, giang hati kita ni, giang hati. Giang hati ni. Mana kau sifat mazmumah 10 perkara, mana kau sifat mahmudah 10 perkara. Mana ni? Taubahnya apa, syukurnya apa. Lepas tu macam mana pula cara-cara nak supaya kita ni tidak lupa pada taubah. Macam mana jalan ni nak pastikan kita ni sentiasa bersyukur. Macam mana jalan supaya hati kita ni sentiasa ikhlas. Dia akan cerita lah. Macam mana kau jalannya kita nak tolak sifat-sifat takabur contohnya. Dengan ilmu. Tapi nak licin molek dengan zikir. Tu nak licin molek tu. Tapi dengan zikir tu pekat yang kedua dah. Ni sifat mazumah pun dah kena. Sifat mahmudah pun dah kena. Zikir lalu dah. Zikir ni akan boleh menghilangkan sifat-sifat kecelaan. Sifat cela tak kena lagi. Kadang-kadang zikir dia itulah dengan riak, wujud, takabur. Dia tak kena apa lagi ni. Zikir ni pelincir yang lebih melicinkan hati kita. Tapi tanpa zikir yang disunatkan tu, kita boleh dah beramal dengan ilmu dalam kitab ni. Sebab dalam kitab ni ajar dah kitanya. Kalau mari di hati kita sombong, sombong-sombong kita ni sahih ke meniti tiang sirat lepas? Nak sombong-sombong,
Kalau titik, kalau meniti titik yang sirat tak lepas, jatuh dalam neraka waliyazabilah, lebih hina daripada anjing dan babi. Anjing dan babi tak masuk neraka. Anjing ashabul kahfi, kitmir, masuk syurga laginya. Ha. Jadi kita sahih dah ke Melaka titik yang sirat lepas nak sombong? Mana-mana dibawa kepada kita kenal diri. Dalam kitab pernah bagi hati ni, kita nak sombong kok mana? Kita ni semua pikul tahi belaka. Ha, tu dalam kitab. Mana? Orang dulu ada orang kerja pikul tahi. Ni cerita orang-orang dulu lah. Ada orang kerja dia pikul tahi. Hak ni tak ada lah kerja pikul tahinya. Hak bawa lori, hak seduk tahi tu ada lah. Nah. Tapi kita sedar dah, kita dah bawa tahi. Dah ada perut masing-masing ada tahi. Tahi peretoh. Lalu dah. Tahi peretoh lalu dah. Tak boleh nak kontrol dah. Ha, dia kata dia nak pergi. Kena pergi lah. Eh, ni tengok sedak ni. Tengok sedak cakap. Ha, tak ada benda kena pergi. Ha, gitu je kitanya. Kita semua dijadikan daripada air mani. Bukan ditempa daripada intan beliang. Nak sebut air mani pun malu. Kada sini. Anak bulu betung. Anak bulu betung bukan daripada air mani. Ya? Ha, air mani pula ke? Sampai masa kita mati, jasad kita ni, kalau lambat jumpa, bau dia pelik. Itu ada di kitanya. Nak besar diri ikut mana? Tapi yang paling besar tadi lah. Nak besar diri ikut mana? Kita tak pasti lagi meniti titik yang sirat lepas. Nak besar diri ni lepas meniti yang sirat. Ha, lepas masuk syurga, baru boleh besar diri. Tak ada pula situ. Tuan bersih dah segala-galanya. Kalau kita nak riak, nak menunjuk amal kepada orang supaya orang puji, lama mana orang puji? Kaki dia keji balik kita. Ada ni. Ha, kita buat amal kerana orang. Sampai di hari akhirah, Tuhan suruh kita pergi ambil pahala dengan orang tu. Dan kita buat amal kerana dia. Di situ Tuhan tak ada pahala. Dan kita nak gitu. Lelah kita buat amal. Pahala tak ada. Bukan setakat pahala tak ada. Dosa besar pula kitanya. Lalu tak? Ane, dia akan cerita satu-satu. Satu-satu sifat mazmumah, satu-satu sifat mahmudah. Apa tu jalan dia macam mana nak menghilangkan sifat mazmumah, nak menyemarkan sifat mahmudah. Nak menghilang ni tak hilang licin, tapi sentiasa kita mujahadah, jaga hati kita. Nak mujahadah jaga hati ni kena kenal molek ni dalam kitab ni. Kena kenal molek 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah. Ha, cerita buat zikir pula tariqah itu pelincir. Ha, tapi nak pergi pada pelincir itu, duduk garis molek dulu. Duduk garis molek dulu . Akidah molek, ibadah zahir molek. Ha, ni hak batin ni kena molek dah ni. Dah. Barulah pelincir. Garis tak ada landasan dia dah. Pelaju. Tapi kalau landasan tak ada, pelaju juga. Pelaju kok sesat. Ada ni. Pelaju juga, pelaju kok sesat lah. Kalau landasan syariat tak ada, bekal nak bertariqah ni takwa Allah tak ada. Takwa Allah ni akidah comel. Takwa Allah ni zahir batin comel. Nak comel akidah, nak comel zahir batin, ilmu kena cukup. Ni belajar dak apa dak. Lepas tu nak zikir dia kata cepat ni, cepat. Ha, cepatlah, cepat sesat. Tapi memang di antara faedah zikir yang banyak ni, dia akan melicinkan tu hati. Hak tadi ni sentiasa datang. Kita mujahadah, kita lawan, tertolak. Mari di hati, mari godaan di hati riak untuk tak rebuh, kita tolak. Kita boleh pahala. Ada, tapi ilmu ni kena ada molek. Ada ni. Satu-satu ni kena ada sini. Sebab dia sifat mazmumah ni dia tak ada masa. Dia mari sokmo. Sifat mahmudah ni pula dia tak ada masa, dia kena ada di hati sokmo. Ada ni. Ada pun hak maksiat zahir, maksiat joget. Ada masa. Belum-belum malam pun ada joget. Siang tak ada joget. Kan dah joget siang. Tak ada malam ada joget. Malam pun bukan malam sokmo. Malam minggu ada joget. Ada pun maksiat batin, riak juta kabur tak ada ke siang malam sepanjang masa. Sama juga dengan ta'at zahir. Ta'at zahir semayang ada masa khusus. Puasa ada bulan khusus. Haji ada tempat khusus. Ada ni.
Tak, ketuk atang batin sepanjang masa. Dia tak ada masa khusus, dia tak ada bulan khusus, dan dia tak ada tempat khusus. Sepanjang masa. Tak ada ni. Eh, puasa ada ketika tua dah. Gugur kewajipan puasa. Eh, kewajipan taat batin ni tak ada kira tua dah tua. Tak ada kira tua dah tua. Ha, ni hak batin. Hak dalam. Kemudian kita ni nak habis kitab Penawahati, memanglah cadang nak baca kitab ni Minhajul Abidin hak Syekh Daud, terjemah Syekh Daud. Mana kita hak kita duk ngaji Penawahati ni. Mana dia tertik dia gitulah. Beres Penawahati kanji kitab Minhajul Abidin pula. Beres Minhajul Abidin ni ngaji kitab Hikam pula. Hikam tak ku pula manis. Gitulah tertik dia. Penawahati, Hidayatul Salikin. Kemudian Minhajul Abidin, Sayyirus Salikin. Naik setangga lagi ni. Ini ni Hikam tak ku pula manis. Dia gitu susunang dia. Ni kitab Penawahati tak ngaji. Kitab Minhaj tak ngaji. Gomor kitab Hikam lalu tak. Lepas tu juga. Allah. Cakap angin sama. Jadi orang pun pelik, ustaz eh apa kata sahur ni cakap angin. Itu bukan tu. Terjadi macam tadi, jadi rosak ilmu tasawuf. Orang-orang pesen gini. Oh, pergi kedai kopi cakap makong sokmo. Kalau pergi kedai kopi cakap makong tu, tak payah bangun. Tak sudah layang orang gitu. Situ dia kenal lalu dah. Dia kenal lalu dah. Tempat dia ke? Oh, nak suara ni. Lopong dengar. Oh, tu dia nak. Lopong dengar. Oh, cerita ang ni. Khamak situ, khamak sini. Wali situ, wali sini. Belajar pun tak. Nak kata kau nak pergi sini. Jadi ambil hak tinggi lalu dah. Ambil dia penuh hati. Datuk Saliki, hak sama lebih kurang tu. Naik pada Minhajul Abidin. Naik pada Hikam tak ku pulang mani. Susunang dia gitu. Ada ni. Jadi kalau kita pindah daripada penuh hati kepada Minhaj tu, ikut saluran dia tu, ikut saluran yang mana dalam kitab Minhajul Abidin ni dia ada bicara jugalah dalam kitab Minhaj ni berkaitan dengan taubah. Ada kitab Minhaj berkaitan dengan taubah, taubah aqabah yang kedua. Dan kitab Minhaj ada cerita bab tawakul, ada cerita bab sabar, ada cerita bab redha. Itu ini akabah yang keempat, akabatul awarik. Dalam kitab Minhajul Abidin ada cerita bab takabur, hasad. Itu dalam akabah yang ketiga, akabatul awaik. Ada belaka tu. Tapi dia jenis hak level tinggi dah sikit. Hak kita asah dia dah Penawahati ni. Kemudian akabatul bawais, nak membangkitkan semangat kita buat ibadah. Cerita bab sifat khauf, sifat rajak. Cerita ba'aqabatul qawadih, datangkan cerita berkaitan dengan riak, berkaitan dengan ujub. Pada ni mana sifat-sifat yang bicara di dalam kitab Penawahati ada dalam kitab Minhajul Abidin. Aqabatul hamdi wa syukri, cerita ba' syukur panjang situ. Tapi susunan tu susunan hak jenis hak menengah dah, hak menengah dah. Penawahati ni susunan hak kalau rendah. Biar kemah kalau rendah ni. Lepas tu naik kalau menengah. Dah macam kalau Hikam tak kubelah ni. Hak tu level universiti. Ni kalau rendah pun dok. Boleh lagi universiti. Perambak digat ni. Tapi ilmu dunia disusun gitu. Ilmu agama dia boleh lopak-lopak. Boleh lopak-lopak. Mana dalam kitab Minhajul Abidin. Cukup dah dalam tu fardu ain. Cukup. Tapi luah dah. Kalau nak solid fardu ain kau. Kita pernah bagi hati permulaan bagi ilmu tasawuf, kata yang menghimpun kitab pernah bagi hati ni Syekh Qadir Al-Mandili, permulaan secara solid sini. Naik kitab Minhaj ni dia memang cukup fardu ain dalam tu, tapi secara luas dah dia pergi banyak dah kepada fardu-fardu kifayah. Ni ilmu-ilmu yang nak kena tahu sebelum daripada masuk umur balik belaka ni. Ilmu-ilmu nak kena tahu sebelum masuk umur balik.
manakah ni maksiat batin, manakah maksiat zahir, kita kena ajar kepada anak-anak kita. Jangan hanya royak maksiat zahir je, dedak aurah tu je. Hak maksiat batin macam mana? Jangan hanya cerita buat semayang, taat zahir. Taat batin macam mana? Ini ilmu-ilmu yang bertanggungjawab kita belaka ni. Anak kita balik dalam keadaan dia kenal dah mana sifat mazmumah yang dia nak kena pelihara hati dia. Sebab apa? Sebab dia balik dah. Ada catatan amal sendiri dah. Bertanggungjawab atas diri sendiri dah tu. Kena jaga molek, jaga molek ni. Ada catatan dah akan dibentang di mahsyar belaka dah ni. Bila masuk umur balik, jaga ketaatan batinnya. Kena taat semua batinnya. Bukan taat zahir semayang puasa saja, tutup aurah saja, ngaji Quran saja. Ini hak taat batin nak kena jaga. Sebab apa? Sebab masuk umur balik dah. Ada catatan dah. Jadi hak Syekh Qadi Al-Mandi disusung kita pandang berarti cukup-cukup besar manfaat kepada kita kalau kita ambil manfaat. Kalau kita ambil manfaat, tapi kalau kita tak duli, ada benda lah kitanya. Semayang rajin, puasa rajin, ngaji Quran rajin, berzikir rajin, ilmu-ilmu berkaitan dengan bab sifat-sifat hati tak mengaji. Jadi apabila hidup sampai ke petang, maka syukur ia akan Allah Ta'ala atas ta'ahnya. Syukur. Kenapa? Kerana boleh buat ta'ah. Dan sukacita ia dengan ketiadaan sisi harinya. Alhamdulillah. Kita sepanjang hari itu ni belajar buat amal, buat kerja dunia pula kita jaga garis syarak. Mana hari tu tak sia-sia. Buat kerja dunia pun ikut garis syarak, boleh pahala tu, boleh akhirat belaka tu. Tak sisi hari kita, kita suka cita. Suka cita bukan ujuk. Suka cita dengan hari kita tu, kita dapat jaga hukum hakam. Jaga pula, jaga kan pergi pada ujuk pula kan. Kena jaga pula. Kita suka cita, kenapa hari tu kita boleh tambah buat ibadah pula. Buat kerja akhirat sebagai bekal akhirat. Buat kerja dunia sebagai khalifah atas muka dunia. Kita kerja dunia pun untuk bekal akhirat juga. Kemudian memulai ia bersedia pada petang hingga pagi-pagi pula. Pagi petang ni. InsyaAllah minggu depan lah kita perhabis. Ni tak boleh lewat-lewat ni. Kalau waktu lain boleh perhabis je ni. Atau lain boleh berhabis ni. Anak kata anak sekolah pula. Gendala pula kat gigi kan. InsyaAllah minggu depan lah kita berhabis kitab penawar bagi hati. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abtah alayna futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin. وفهمنا فما السابقين وارزقنا رق الطالبين اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.